Hai semuanya, di video kali ini aku mau nge-review tentang obat penghilang tahi lalat, yaitu Swiss Paris lotion. Simak terus ya videonya sampai habis. Hampir semua orang memiliki tahi lalat, penyebab tahi lalat yang tumbuh yaitu karena faktor genetik atau keturunan. Kemudian, seringnya terpapar oleh sinar matahari, hormon yang tidak seimbang, tumor jinak, pertumbuhan sel melanosit yang tidak merata di seluruh tubuh, dan juga konsumsi obat-obatan tertentu yang berlebihan sehingga mengakibatkan timbulnya tahi lalat. Umumnya, tahi lalat ada dua jenis, yaitu tahi lalat yang hidup dan juga tahi lalat yang mati. Tahi lalat berwarna hitam, coklat, pink, dan juga merah. Nah, kali ini aku mau nge-review Swiss Paris Lotion untuk penghilang kutil dan tahi lalat di online shop. Harganya... Relatif ya, berbeda-beda. E, ini kisaran harga 40 ribuan, bahkan ada yang di bawahnya. Swiss Paris Lotion ini berbentuk krim, berwarna putih, dan memiliki aroma yang khas. Nah, kali ini aku mau mencoba menghilangkan tahi lalat dengan menggunakan krim Swiss Paris Lotion ini. Untuk proses pemakaiannya yang pertama yaitu bersihkan dulu tahi lalatnya dengan menggunakan sabun dan juga air hangat. Yang kedua, buka botol Swiss Paris lotion ini dengan hati-hati karena jika tumpah dan terkena kulit akan sangat berbahaya ya. Yang ketiga, siapkan tusuk gigi atau cotton bud untuk mengaplikasikan Swiss Paris Lotion ini di tahi lalat. Terakhir, oleskan Swiss Paris Lotion di tahi lalat dengan hati-hati. Nah, ini aku udah ambil sedikit aja dengan menggunakan cotton bud dan diaplikasikan ke tahi lalat. Jangan sampai mengenai kulit yang lain, ya, karena ini cukup berbahaya. Tunggu hingga kurang lebih 15 menit sampai krimnya mengering. Lalu, bersihkan dengan menggunakan kapas yang sudah dibasahi. Tahap kedua yaitu pada malam hari, oleskan lagi Swiss Paris lotion di tahi lalat yang tadi, kemudian biarkan hingga mengering sampai pagi. Setelah pemakaian kedua, rasanya wow, perih banget. nyelekit-nyelekit gimana gitu akhirnya di hari ke-6 tahi lalat yang sudah diaplikasikan dengan menggunakan Swiss Paris Lotion akhirnya copot dengan sendirinya harus diingat ini bisa menimbulkan luka atau noda hitam di kulit nah ini before afternya setelah pemakaian Swiss Paris Lotion dan tahi lalatnya hilang sempurna Berdasarkan pengalaman aku, tahi lalat copot di hari ke-6. Dan ini reaksi akan berbeda pada setiap orang ya, tergantung besar kecilnya tahi lalat. Dan kalian bisa mencobanya di tahi lalat di bagian tubuh yang lain. Nah, sedangkan untuk menghilangkan bekas noda hitamnya aku pakai bio oil dan ini cukup efektif banget. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe.